Tapi jangan dilepas. Kalau kita Islam itu harus melepas belangkongnya itu salah. Saya senang dengan konsep itu. Banyak yang juga menjaga itu kan. Karena ketika Sultan Agung sendiri seperti yang saya sampaikan. Jadi ketika wujud asli belakang itu kan sebenarnya ada makna. Jadi ketika Mataraman itu dimulai, belakang Mataraman dengan belakang Solo 6 itu beda. Nah kayaknya sebenarnya belakang ini enggak tahu ini. Enggak tahu. Jadi kalau belakang Mataraman itu yang dipakai oleh Sultan Agung. Itu jangan lihat. Itu ada kelompoknya. Kelompoknya itu kalau dihitung itu sebenarnya ada 17. Itu namanya. Nah, ini misalnya kelompok ternak. Nah, ini sesuatu yang kecil yang sebenarnya harus di. Jadi 17 itu kan makna sholat. Nah, orang Jawa itu kebesarannya, pakaian kebesarannya adalah kasurjan. Ya kan? Ketika orang Jawa yang sudah pakai surjan itu harus betul-betul bisa menjaga etika. Seperti ulama-ulama di mana ketika dia memakai surban, memakai jubah kebesaran, juga harus menjaga keulamaannya dengan satu identitas menjaga pakaiannya itu. Ya contohnya kalau jenengan kopiahan dan ini kopiahan Allah Bufahir langsung kan kan. Karena itu satu identitas, makna kebesaran. Kalau kita pakai kopiah, apalagi kopiahnya putih atau bufahnya itu, maka di situ ada libasut takwa. Jadi ada pakaian ketakwaan yang menjaga esensi orang itu. Dan orang Jawa juga punya pakaian yang menjaga satu kewibawaannya sehingga gak boleh semena-mena ketika dia sudah berpakaian itu. Nanti ketika jenengan semakin belakang, hati-hati. Makanya disambung biasanya kalau sudah pakai belakang itu pakai kebesarannya adalah surjan. Lalu sehari surjan itu biasanya hitungannya nanti saya kupas dari atas ke bawah. Kenapa orang Jawa itu selalu bawa keris? Terus burung-burung mesti bawa keris dengan isi uleng. Dan isi bawa keris. Jadi pakar dia sih. Keris itu kalau makna arti Jawa yang lain dalam komposnya nopo? Keris itu kalau dalam bahasa lain namanya burung atau curigo. Curigo itu apa? Wong itu yang bawa keris itu kan hati kan apa? Hati-hati itu apa? Ketika si Bina Umar ditanya dengan sahabat Ubay bin Ka'ab, ya Ubay mamana takwa. Akhirnya sahabat Ubay menyampaikan, jadi lama dengan aku sebetulnya mampak nangi sore lagu sing pendeku akeh begini. Artinya banyak di situ ketika kamu jalan di tempat yang terjal itu bagaimana? Jawabannya hati-hati, itu tak kuat. Makanya ketika wong sing wis bawa kertas itu kudu hati-hati. Ojo kerisnya kok diutamakan itu. Ini keris yang harap gue sih diutamakan.
Jadi bukan satu kebanggaan saja kita bawa keris, terus ujung-ujungnya kita diartikan musibri. Setelah keris itu biasanya wong Jawa sing sampun betul-betul itu kan gini. Pakaiannya dengan pakaian surja. Nah terus biasanya pakaian yang dibawa samburi jari dan pakaian atasnya surja itu biasanya ada blebet. Nah blebet itu manggulnya yang putih. Ayo blebet itu manggulnya kan tidak di dalam perut, betul nggih betul. Tapi di bawah perut yang agak antara perut yang paling bawah sama bawahnya perut kan. Ya kan? Blebet tahu blebet. Dari lah mungkin aku dibuat buat waktu nak aku dibuat dok. Kudu ditanya ini dari stager. Makanya berikut ni aku dimulai coro perintah itu siapa? Wa aman khofa maqam rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Panggulane nafsu sing paling elek ku antara wonten karo isore. Mulai kudu dibelebet. Rusahi dunia itu menuju mata karo isore wae. Wong geger dan asih ngene. Iku mung sajane oyong-oyongan isine weteng karo isore. Padahal nafsa ini maka dibelebet. Tapi kok lagi gawe blebetan kuwi komaane ra ngomah apa? Jadi mau pesaruh ngantok, tapi itu ya lucu-lucu lah. Pola-pola. Lantung-lantung gosok. Akhirnya ini satu esensi budaya yang maknanya itu harus kita gali, Pak. Itu ternyata Masya Allah leluhur-leluhur kita itu luar biasa. Aku yakin Jawa itu jauh peradabannya lebih hebat daripada yang lain. Kalau kita menggali satu pendidikan-pendidikan orang-orang Jawa kuno dulu itu sangat semangat sekali. Jadi ajaran Rasulullah itu ternyata sudah diterapkan orang Jawa. Kalau dari ngomongin begini, ini dari sebagai berbuat distagen, jadi dari sampai Dewi so, fama mankova, wong sih peti begitu Gusti Allah, wong sih kesilat, wana nafsa dia, orang yang mampu iso ngerdam urusan petani kalau misore petani ini. Sebenarnya kalau wong itu dari iso menjaga petani kalau bisa petani aman dunia ini. Bisa gawe sistem bagaimanapun pemerintahan ini, tapi kalau karakter orang-orangnya petani lagi bisa petani tidak pernah terjaga, Ustaz. Masa disiapnya mati mari pasane pejabat ya tetap hari mungkin itu juga banyak penyelewengan. Karena orang di stagen, orang di blebet, maka stagen itu tali si bungkus blebet. Blebet itu orang kenceng, paling itu orang di tali ini gak di stagen. Nah stagen ini si merokok kenceng, sabu. Tapi jadi stagen itu lagi ada ini, arahnya kamus timang. Lihat-lihat, makanya ini tentu urusannya karo ilmu. Berarti stagen itu kudu dingelmoni blebeten nafsumu. Tapi lek mblebet karo nafsu kudu gawe ilmu. Lah iya. Lah iki iman. Makane sampun ngoten,
mulai pucuk jenengan Blangkonan wis lowo keris wis lowo blebet stagenan klambine namanya pakaian Surja Surja kok wasiro jamuniro jadi awalnya Dewi bisa gawe Surja awalnya Dewi bisa madangi nanti ketika panjenengan jadi ulama dan dia kiai kudu bisa siro jamuniro gawe coba, yuku bisa siro jamuniro makanya aku rumahnya gawe coba, kono rak langsung aku sih rumahnya ke masalah aku ngerti sih aku, aku bisa sebagai siro jamuniro lah saya kisi masalahnya coba mendetrek-etrek mau jaman cingan pulau urenek uang itu ini gak dicoba bapak pulau itu mabut yang saya itu coba ini kalau apa yang hendak ngeriyoyo nyimami sholat Idul Fitri Idul Adha kalau Jumat cuma itu tangki yang pulau ada coba harus ngapain itu akhirnya apa? Esensi coba itu sebagai kalau pakaian ketakwaan itu juga sudah tidak lagi berfungsi ataupun pakaian-pakaian sirojan itu wau sirojan blangkon itu cuma satu identitas mulai aja sampai budaya hanya sebagai identitas lek mur budaya sebagai identitas saja tidak yourself tidak diresapi di dalam apa itu isi budaya itu ya pun makanya lo sedikit demi sedikit mengupas hal-hal itu ini lo senang kocok-kocok lo sebumi itu menggali itu tapi cuma lo gali toh tapi bagaimana kita juga mendidikkan budaya ini kepada generasi-generasi kita sehingga nanti anak bangsa ini menjadi anak yang berbudaya luhur seperti budaya yang sudah diterapkan oleh sesepuh-sesepuh kita. Kita nyuruh beberapa anak saya kebiasaan-kebiasaan orang Jawa si sangat islami walaupun orang Jawa biaya itu orang saya pun kue-kue ini mau kadang-kadang kebenaran kok tangan prok dari orang tua-tua aja teman-teman oleh silam kan orang mungkin jangan terlepas orang bisa-bisa kadang-kadang menurutkan itu lihat urusan untuk Allah kan ya Allah ya wis mungkin itu lah yang bisa kan tapi menurut saya itu budaya itu sangat luar biasa lagi kita nyumpi aja satu materi apa tentang wong Jawa sing wong kuno biyen ketika bagaimana dia menyambut seorang tamu itu aja maka plong dari Kanjeng Nabi maka mulianya Dayon itu termasuk apa? Salah satu materi yang diajarkan oleh Rasulullah Fal Yukrim Doifa mulianya tamu wong sing paling iso mulyane tamu ya laki-laki wong Jawa nek sampai dikembangne. Wong Jawa nek ngene dari kowe teko. Eh jenderno. Eh kosone. Tempelen. Aku terus mau. Artinya apa? Orang murid itu mau dimikronekan terus gini masa lampu sami lampu enggak itu orang Jawa ini pulau itu dipengeleng kali yang sepak pulau mau keluar pulau yang ngeleng ini lela ini daya itu tiga pokok kuncinya apa? Siji kuku loro kuku sepak siji lupuh maka loro lupuh maka telu suruh ya Allah cara
orang dahulu mengaplikasikan satu konsep Rasulullah falyukrim dhaifah. Kanjeng Nabi ngendhawuhi ya, kowe iman ngene, di Allah iman ngene, Rasulullah mulia no tamu ya. Lah nek mulia ne tamu ki piye kok ngene kan gitu kan. Ternyata Jawa Masya Allah siji. Awe dhewe mung biyen ora ana tamu dhewe kok Masya Allah. Terus baru menunjukkan rasa dukungnya akhirnya jeber loh kok kata loh lalu ngomong ya dukung ya ada semua yang mental bro angin lalu ngomong sama aku lalu sebumi ngomong ya lah akhirnya nonton gitu saya ketika kita bisa buku nunggu suku tapi semakin kesini nyon saya wong Jawa itu semakin islami tapi tidak semakin mencerminkan Islam yang sebenarnya. Dan kemarin itu lagi dah, jadi dia ni ngomong putra ni, papa suka ni banyak putih kok. Oh, tuan aku si dia ni kopi. Sama sama. Jadi ngomong putra ya masyarakat kota. Minggu ni memang simple, ini simple. Air putih itu simple. Ya. Apalagi air putih secara yang dulu meja itu naik ngelai tamu ya sana aku lagi ngelak jumbo lagi orang ya cerong bikin gue terlihat kayak bayi putihku ya jago sarung ya wong kurang bikin terus air tamu disukai bayi putih sarung sarung bayi sarung saya ini kok malah patut ya ini yang merosot ini apanya. Monggo lek yo saiku Islamnya kayaknya semakin Islam iso nyukupake pauke. Siar Islamnya kayaknya semakin bagus. Wong-wonge berperilaku kaya Islam ini gitu. Tapi nopo prakteke kok bareng sepele model mau kok malah justru ditinggalkan. Mulai gara-gara cuma boleh sing simpel kan model. Ya Allah. Lah nek kulo mboten tersiku, kecoyo ya ning desa. Ya Allah, niku ten desa iku nggih. Kapan disuguhi tamu? Wong desa nek jenengan ning ngene. Lah ora nek jenengan jaya nek wong gunung-gunung to kan. Niku biasane nek kaya ning dalem kopi. Nggih, gelasé sampeyan niku ora cikir gelasé. Terus bagi niku saya tanpa diberi lambat. Nek nunggu wong putra sing pinter-pinter wong kurang lebih pinter iki. Wah, tidak menghargai. Ada jelas bae lan bae ini. Tapi ojo itu justru cara penghormatan yang bisa. Kenapa? Kok ora dikeni lha? Otomatis wong itu lagi dikeni lha. Lah sebenarnya butuh kok masa iki jajane lek kowe minggat kowe kita kok dikeni lha. Soalnya lah, bedaan-bedaan dan diumumkan dan tidak mengingatkan. Berarti lah aku ini dikirimlah ke jajan ini aku makannya waktu ini bungkus, itu beda kopi, tak kira-kira dan soalnya tidak mengingatkan kita muli, ngomong-ngomong budaya itu jeli, Pak. Remoh, ya. Kalau bebek muliannya malah dikirimu, kan? Loh, kalau ini senang, begini saya mau bisa-bisa senang. Loh, saya sering mengingatkan konco-konco itu saya ingat, bahkan di jajaran para muncul kiai Nubi kiai, artinya bayi rangat sih, leru sampai. Justru itu cara berdisok, ngajir minum. Lain nopo, lain kayak kopi lagi kayak lepek, itu mana nih? Otomatis lah, ini bikin orang sokel, kayak Pak Oya Stein. Mau kok jujur kiai, ibu. Semua kok kelemen-lemen
akhirnya lek ngombe kopi mari kelebok su. Lek kelebok su berarti kan lek ndayo mari su. Ngoten lho, ben suwi iki lak dikei lek. Lek kei lek berarti kan dia. Dan dia berarti ben. Ben cek apa? Ni kayak apa kok ora? Betul. Lho, satu persatu saya ngetani. Mbak kula niku nyuwun, Mbak kula saking ibu. Niku pokoke tamu kanca pajak mung main Mbak kula iki. Di Bahlon itu yang besok dan gariannya itu sawah, gariannya itu betul jangan. Tapi satu yang mesti dilakukan kapan pulang itu dayok tali kocok masih jam 10 bumi teko baku kecetik bumi ngeliwet nil gempa dan panggungan itu iya terus wis cemok pak motor ngomotan ini gua mau sayuran si gulen di rumah melibatnya di gulen saya Masya Allah bagaimana orang-orang dahulu bahkan melaksanakan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kok malah jadi si Islam itu mau biar kok saya lagi jangan negawi pelakon yang esensi pelakon ni tiga. Oh justru aku bermacam ni sebenarnya. Mulut saya sangat dingin. Aku tak lagi ni. Kalau banyak apa saya semua tak ada. Jadi, gamak lo remeh. Kalau kamu tu lagi apa yang lagi tu lo tak remeh. Kenapa esok ramu krisis di tol ada tak ramu? Krisis jiwa esok ramu tak tu. Boleh tahu tambahan krisis aku ramu tu aku bingung. Artinya bagaimana di balik-balik? Ayo kita gali budaya-budaya dan itu sebagai esensi martabat kita. Insya Allah Islam datang untuk tidak itu tidak berubah budaya, tapi Islam tidak mengajarkan satu ideologi tauhid. La ilaha illallah itu saja. Sehingga ketika kuno jenengan tinggi ketakwaan kita tidak harus merubah penampilan kita. Mongko sing biasane jenengan badian ya badian. Tidak harus wong mewis aku mulai arep pengin taat dengan insyaallah harus berubah penampilane dari jubah. Harus berubah penampilane dari sorban. Mboten usah. Katanya karena Allah tidak pernah melihat apa yang ada di lahiriah kita. Tapi saat ini kan buatan uang harap pengen berubah merubah penampilan dulu ya jadi ini merubah penampilan berarti merubah untuk ini juga namanya. Jadi ini yang konsep-konsep sebelumnya yang harus betul-betul mengkampanyekan budaya-budaya kita sehingga kita tidak kehilangan jati diri. Walaupun konsep-konsep di Jepang ya panjang tetap harus karena asli ini jadi orang Jawa ya dan itu gak usah tetap main-main ke timun Jepang ya wes kita tetap menjadi orang Jawa dan kita harus gagal menjadi orang Jawa. Saya sangat bersyukur jadi wong Jawa. Ketika kula niku haji nggih, nyuwun sewu.
Tuhan itu sampai merasakan ya Allah alhamdulillah tetap dan akhirnya itu jadi muncul sehingga pulau itu sampai enter kangen bisa film dan mengkakali ziarah kembali ada satu perhidu tapi bagi orang-orang yang ada di sana dia tidak pernah merindukan yang namanya Masjidil Haram tidak pernah merindukan makom Rasulullah Muhammad SAW. Lebih baik kita berada di kejauhan yang bisa merindukan Rasulullah daripada kita kayak dekat tetapi tidak ada rasa apa-apa. Lagi nakutkan ini biar rindu ini tersimpan di dalam hati kan hidupan. Jadi kalau sama lu harus insya Allah dan saya sama mendukung dan ternyata alur cerita manusia itu tidak jauh dari sejarah-sejarah terdahulu. Nah, ini termasuk kenapa Rasulullah itu Isra Mi'raj itu ternyata dibocori oleh Allah diajar dikenalkan dengan Nabi Adam dikenalkan dengan Nabi-Nabi semuanya sampai ke Nabi Musa. Bagaimana perjalanannya? Bagaimana sejarah-sejarahnya? Biar Rasulullah itu nanti gak kaget kalau aku gak kaget jadi Nabi gak kaget. Nah apa yang diri dari orang Jawa mesti kenal nih sejarah-sejarah itu mulai apa yang diri ini Jawa ini aku gak kaget gitu. Lalu sampai selalu harus bercerita tentang sejarah mungkin sejarah yang orang tua mungkin insya Allah kita akan kembali mengulang itu tapi sejarah-sejarah yang baik ya sejarah yang baik itu salah satu kita ya alhamdulillah bisa masuk-masuk terima kasih saya lalui lagi ke kamu cepat lalui ya terus juga mengingat kontennya kisah apa-apa dan mudah-mudahan konco-konco sebelumnya gimana saja semakin giat untuk menggali satu sejarah budaya yang nantinya itu sebagai identitas jati diri kita semuanya dan mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah dan senantiasa kita semuanya tidak jauh-jauh dari sejarah-sejarah yang mana itu sebagai bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semuanya diberkati diri dari Allah. Ini ada yang kalau sudah insyaAllah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma bi hurmati al-Qur'an. Allahumma bi hurmati surati Fatihah. Wa wassa' alayhi wa barakatihi wa barakatihi. Wa jama'iyatina ya Allah. Allahumma yassir umurna kulla asir wa rahmatina qulubina wa barakatihi. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-'alim. Terima kasih. Salam kepada teman-teman yang ada di Jepang.